Hatari itu ya biskuit. Biskuit itu ya Hatari. Hatari biskuit, renyahnya berlapis-lapis. Acara ini dipersembahkan oleh Hatari biskuit si Hong Puff Kelapa, renyahnya berlapis-lapis. Hatari biskuit si Hong Puff Kelapa, renyahnya berlapis-lapis. Mana nih temanku? Aduh, udah mau buka puasa, gak datang-datang. Aduh, jam berapa ini? Mana ya temanku ya? Hei, kamu tuh mana? Hei, apa? Blasen. Ah, mundur sih, mundur. Ini ceritanya tadi, apa namanya? Aduh, macet. Enggak, kamu tuh jam berapa? Ini udah saatnya azan maghrib. Oh. Kamu kemana aja? Oh. Katanya ngajak buka bersama. Bikers. Ini kan buka bersama ala bikers itu sudah tak bawakan yang spesial-spesial. Wow. Ini loh, jam berapa? Apa? Spesial apa? Buat kamu. Mana? Nek isine. Lupa. Oh. Waduh. Wes, gini wes. Tenang. Aku duwe. Aku udah saatnya buka puasa. Ini kita punya. Nih, apa? Yang namanya Hatari si Hong Puff Kelapa. Cukup buat kita berdua? Cukup, karena ini walaupun makannya sedikit, tapi lezatnya itu berlapis-lapis. Langsung mengenyangkan gitu? Langsung mengenyangkan. Yang lain, kalau ini kan udah sering aku, yang lain Nah, ini yang gede. Wah, yang gede? Yang gede isinya banyak? Yang gede komplit. Ini ada wafer, senenganmu wafer, kita buka, kita lihat ya. Gitu. Ya, kita lihat. Nah, udah waktunya buka ya. Ini, senenganmu, roti mari. Yang lain. Wah, ini ya. Oh, yang ini yang kecil langsung. Dibuka. Buka. Rasanya coba dulu. Aku juga mau buka. Gimana rasanya, gimana? Mantap. Benar, aku gantian. Rasanya berlapis-lapis. Ini rasanya itu ada manisnya, itu benar-benar enggak bikin di tenggorokan, itu rasanya enak toh? Enak. Nah, rasanya banyak ya? Banyak. Jadi varian dari ini Hatari yang Kaleng itu banyak sekali, ada di sini 2, 3, 4, 5, banyak. Wah, banget. Kalau gitu ini kita bawa aja nanti buat teman-teman juga yang nunggu di apa namanya base camp. Kita buka bersama. Kita bawa. Tapi kita buat misal juga kita kasih tahu juga kalau ini ternyata ini menarik juga buat buka bersama dan juga untuk sahur. Oh, bisa. Nah, kita bagi-bagi hadiah dan nanti kalau yang dapat hadiah bisa belanja atau ini lebih banyak lagi. Jadi buat pemirsa semuanya, kita akan bagi-bagi hadiah sebanyak Rp500.000 untuk dua orang pemenang. Saya kerja kita kuis. Hatari biskuit, teman terbaik berbuat baik. Ya. Jadi nanti kalau kita berikan kesempatan untuk pemirsa di rumah, dua orang, silakan telepon di bawah ini di nomor berapa? Di 8575555 atau di 858222. Jadi nanti passwordnya apa? Passwordnya adalah ini. Kuis Hatari biskuit, teman terbaik berbuat baik. Jadi enggak, wah ini sudah ada telepon masuk. Kuis gitu tuh ya Hatari tuh ya biskuit. Ya. Hatari biskuit. Hey. Hatari biskuit. Hatari biskuit. Teman terbaik buat baik. Weh, dengan siapa? Dengan siapa, di mana? Iswah Yudi di Karanganyar. Padahal Iswah Yudi itu bandara loh. Oh, jauh, berarti udah pindah ya? Pindah Karanganyar. Ini kita dua penyelesaian, ada yang di bawah saya ini. Ini Matahari dan yang Kaleng. Kaleng, pilih mana Mas Iswah Yudi? Kaleng. Oke, ramah salah. Siap Mas Iswah Yudi ya. Ya, logo bulat pada kemasan Hatari si Hong Puff Kelapa adalah logo apa? A, logo halal sertifikasi dari MUI, atau B, logo all in one. Ayo, apa? A. Wah! Rp250.000 buat Mas Iswah Yudi di Karanganyar. Ya, jangan lupa habis ini beli Hatari sebanyak-banyak ya, Mas. Ya, biar dapat hadiah jutaan rupiah kalau ikut kuis ini seperti ini, karena setiap harinya di hari Jumat, Sabtu, Minggu pasti ada kuis dengan dua orang pemenang. Ya, nah, dua orang pemenang. Jawabannya betul sekali. Betul sekali. Logonya itu logo halal. Ini sudah diakui oleh MUI. Sertifikasi MUI halal. Jadi orang nggak perlu yang namanya khawatir ini jangan-jangan gimana. Betul sekali, dan pastinya di sini. Wow, kamu sini dulu. Kita ada satu kaleng yang baru. Ini adalah peanut assorted. Baru sebenarnya, ini adalah varian yang bisa dijadikan untuk Ramadan itu, untuk buka bisa, sahur bisa,
untuk parsel bisa. Parsel. Jadi ini praktis banget praktis. Ya. Apalagi kan udah kurang 1 minggu lagi ya. 10 hari ya, 10 hari. 10 hari lagi. 10 hari lagi kita menjelang namanya Idul Fitri. Pasti ada yang namanya parsel. Ada telepon lagi. Ya, dari dia biskuit. Biskuit Hatari. Hatari biskuit. Hatari biskuit. Hatari biskuit. Teman terbaik berbuat baik. Ah, dengan siapa di mana? Melinda di Sragen. Melinda di Sragen sudah buka puasa belum? Sudah buka puasa belum? Alhamdulillah sudah. Wah, pakai Hatari enggak? Jujurnya ya, jujur. Pakai. Ah, yang apa? Yang ini? Yang ini atau yang ini? Yang apa tuh? Biskuit. Biskuit. Oh okay. Yang kaleng, yang sering-sering pokoknya belajar biskuit Hatari karena nanti jadinya banyak sekali buat kamu. Siapa tadi namanya? Namanya siapa Melinda. Tadi? Oh Melinda. Melinda. Melinda, kamu satunya pertanyaan tinggal yang saya pegang ini. Ya. Dengarkan baik-baik. Jawab pertanyaannya, kalau benar kamu dapat Rp250.000. Pertanyaannya adalah apakah warna kaleng Hatari rasa peanut? Apa yo? A warna merah, B warna ungu, C tidak ada jawabannya. A atau B? Warna merah A. Rp250.000. Melinda di Sragen ya. Kamu pintar sekali jawabannya. Dan kayaknya diingatkan lagi untuk para pemirsa di rumah bahwa di kuis Hatari ini setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu ada hadiah Rp250.000. Betul. Dan kita pasti akan selalu hadir ya kan, bagi-bagi hadiah. Betul. Dan jangan lupa untuk semuanya itu selalu membeli Hatari. Betul. Ringan, enak, dibawa kemana-mana bisa. Variannya banyak sekali. Dan jangan lupa kepoin kita di @hataribiskuit atau di www.asbfoods.com. Jadi sekali lagi kita mengucapkan selamat berbuka puasa untuk semuanya. Jangan lupa Hatari selalu ada. Betul sekali. Belajar sebanyak-banyaknya dan pastinya ketemu lagi bersama saya Moko Gedang dan juga Agung Banana. Kita semua saudara dari Gedang ya. Kita jalan-jalan. Kita apa namanya? Di bawah. Hatarinya di bawah. Apa namanya kalau jalan-jalan itu? COD. COD. Oke. Oke, kita jalan-jalan lagi. Dipersembahkan oleh Hatari Biskuit Si Hong Puff Kelapa, renyahnya berlapis-lapis. Hatari Biskuit Si Hong Puff Kelapa, renyahnya berlapis-lapis. Hatari itu ya biskuit, biskuit itu ya Hatari. Hatari biskuit, renyahnya berlapis-lapis.